Dia menguasai terus, dia bahasa juga bahasanya. Nah, bahasa Ibrani, bahasa apa? Karena Musa menjadi bahasa Ibrani. Dan juga kata per kata dalam Al-Quran dia bisa bahas. Semuanya Musa. Musa kan dia seorang Israel. Dia seorang rasul. Dia orang Yahudi yang berada di kalangan Yahudi. Roma, Roma. Roma pun ada yang besar. Dan kalangan Kristen. Roma. Kalau Yahudi itu pecahan dari agama dulu Samawi. Ya. Mungkin dari Samawi ada semua. Nah, kalau Musa Ibrahim, dia kan Tauran ya. Karena Tauran. Ya, perlu digaris bawah ini. Secara kenegaraan dia sekarang Israel sama dia Israel. Tapi karena dia memang saudara, dia memang dari dulu sampai sekarang dia Israel. Oke, sim. Israel. Karena memang dulu itu tidak ada negara Israel. Ada. Ini tuh itu dan tadi ini aja bukan yang kamu dari Israel sekarang yang sekarang menyebut nama dia. Ya. Itu maksudnya disebut dia negara Moji itu harus bawah itu negara ketika menit Sulawesi suku atau mana ini aja kan supaya Israel itu ditampan aja ya Moji ya dari yang sekarang tuh karena rasul itu ya saya dibuang maaf ya dibuang bahasa itu jadi dihadirkan diurus di tengah-tengah tanah umat-umat yang berbeda-beda ya kan ini kan satu salah satu Yahudi kaum Nasrani ya tahu kan pecahan dan jawa kan anjurkan menurut Nabi Musa kan 10 perjanjian Taurat 10 hukum perjanjian Taurat ayam ini galan ya apa perjanjian lama ya. Nah muncul Nabi Isa dalam keyakinan Kristen tuh nah batal dari hukum Taurat jadi batal punya hukum Taurat setelah Nabi Isa salib jadi batal sih Joe antaranya minasit masih orang ne Kristen di mana itu muncul agama Kristen itu yang kebanyakan diucapkan itu agama Kristen dua pendeta ya tidak ada kejelasan sampai di Yohanes ya. Karena itu dia pendeta pada saat itu tetap kerajaan Thomas berarti menurut kesebutan pemerintah kita terorganisasi jadi ini ibarat tadi sebenarnya organisasi besar itu Kristen yang merubah kita jadi ini agama kan sebenarnya di sebenarnya Islam jadi yang terdahulu itu sebelum lahir agama Kristen itu dibenarkan ya Taurat anu Israel itu ya Taurat apa masih hukum Taurat anu Taurat karena kita kan memang meyakini itu nah jadi orang-orang Israel aja pada ya. Zaman dahulu lah itu itu ajaran Nabi Musa film-filman kan terbiasa apa ya disebut Nabi ya dia namanya Nabi dan Nabi Nabi ya, pada anak kita tidak dapat itu, pada lagunya itu anak-anak kita tidak ada di turun-turun Taurat, Injil, Islam makanya dia paling kitab masih sekarang aja di karena kita kita apa yang nanti kita sedang bukan Injil sama-sama ya iya Bible, Bible
Bibel. Bibel itu bukan Injil. Karena Injil itu apa? Artinya teks nanjo, kamar yang kamu tunjukkan tu masih apa hari sampai sekarang? Teks nanjo itu apa nih? Tidak ada nih itu Injil, tidak ada. Karena dia baru ke dalam bahasa Al-Quran. Yang nasib baik sabun karena hukum-hukum perjanjian 10 perjanjian Taurat tapi kan itu dalam Al-Quran ya kan pertama tinjau pada Taurat ini tuh satu hukumnya ya isi anunya apa ya isi-isi nah isi hukum-hukum nah kayak kamar gimana Musa berkurban pakai hewan. Nah, tapi sudah tidak membawa keterangan kita tersebut. Nah, tidak begini. Itu kan Musa berkurban kepada hewan. Pakai Ismail pakai hewan. Nah, ajaran seperti inilah artinya itu dari turun temurun itu sampai ke Islam. Tapi ada tata caranya yang beda. Karena yang dari turun temurun sejarah. Tapi memang sahabat, syukur Alhamdulillah kita dapat berhasil di Indonesia.
ya sekilas penendang pertingin itu. Karena pendeta tadi kan, pendeta kelas dunia lah. Jika matanya dia kita merker sakit naik. Posisinya dia. Iya, pun hasil itu. Cuma iya cara ada yang nyano. Nanggap kalinya seolah-olah di depan umur itu dia tidak tahu apa-apa. Saya kata sesungguhnya manusia di seluruh muka bumi itu ditantang. Ditantang oleh Allah. Ini ditantang dan tahu juga nih. Ya kita pembahasan tadi anak-anak. Apa? Ya ini di dalam Al-Qur'an anak-anak. Undang kulle ko pare satu kalimat saja seperti anunya Al-Qur'an. Bikinlah itu perumpamaan yang disempurnakan seperti Al-Quran satu kali ingat saja. Ini sudah kalian tanya tentang gitu. Allah yang menang. Jadi nak bahas video ini itu caranya kita itu menentang bagaimana. Makanya itu muncul di karena tidak apa-apa. Yang penelitian penelitian. Ini juga tanya. Contoh ada api di dasar laut. Ini kan tentang untuk membuktikannya bagaimana? Harus diadakan penelitian. Tahu saya kira kita lagi. Karena untuk cara berpikir tak hasil lagi tercantum. Sedangkan yang di dalam Al-Quran ada langsung akan datangkan buktikan ini. Nah, ketika terbukti di sini dan lagi nampak kekuasaannya apa yang tertore di dalam Al-Quran mau betul-betul ada. Karena ada yang membuktikan. Aduh, istilahnya. Bisa dibuktikan secara penelitian. Ini bahasa teori bang. Ya. Secara apa itu lah? Penelitian. Penelitian. Ada minta yang berapa? Ada minta dan nanti ada nanti lagi. Jadi saya sudah bertanya. Makanya dari Musa itu dulu dia memakai dari lagi. Dia punya sinyal. Ya. Apa saya rekuen sari puji satna jual kurang karena jual kurang. Nah karena ini pada yang ahli seturut metode yang rumahnya cara meneliti dan secara rasional itu pengkajian itu. Nah karena siapa siapa peneliti makanya orang yang masuk Islam itu bukan kaleng-kaleng. Termasuk dia nih. Termasuk dia semua. Termasuk dia orang rasional. Karena pertama dia itu ingin menentang. Masa ada ketika terbukti terbuka lagi pikiran itu nampak untuk melakukan yang namanya penelitian bukan kaleng-kaleng juga otak itu pak bagaimana caranya kita meneliti ya. Pakai alat apa bagaimana pakai apa alat ke dalam Al-Quran nah, ternyata dia temukan di dalam Al-Quran juga caranya juga caranya untuk menembus itu ada juga dalam Al-Quran. Jadi kita adalah karena ini kan penolong petunjuk di kapasitas ini di dalam Al-Quran. Tapi untuk menjalankan negara juga untuk otak. Otak yang mau belajar. Ada memang satu waktu yang tidak baik. Sudah hampir. Naik
tadi. Ya, begitu. Dan ini